Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM banyak menerima aduan keresahan dari orang ramai berkaitan kebanjiran warga Afrika yang lebih dikenali sebagai Awang Hitam Malaysia. Kegiatan penipuan melalui sindiket black money, pelacuran maupun pengedaran dadah yang rata-ratanya didalangi oleh puak ini amat merisaukan masyarakat. Bukan sahaja kegiatan berkaitan, masalah ini melemaskan kita. Malahan, penipuan yang mereka lakukan melalui laman-laman sosial untuk menjebak warga Malaysia, khususnya wanita, sehingga melibatkan kehilangan wang jutaan ringgit hasil penipuan licik mereka, juga harus ditangani dengan lebih serius. PPIM amat memandang serius isu ini dan menggesa pihak berwajib agar mengekang kebanjiran dan mengetatkan penapisan kemasukan warga Afrika atau Awang Hitam ini dari menjadikan visa pelajar sebagai tiket untuk mengelabui mata pihak berwajib. Yang sebenar-benarnya maksud mereka adalah untuk mencari wang yang mudah hasil kegiatan tidak sihat yang mereka lakukan dan bukannya untuk mencari ilmu. Dia benda ni berlaku daripada tahun 80-an. Dia kenapa sampai dah 20 tahun kita tidak dapat reacting? Maknanya kita ni terlalu slow. Selalu slow dan slow ni pasal banyak masalah disebabkan perlahan. Dan agak-agaknya perlahan ni jadi budaya kita hari ni. Tengok macam pokok kan, dia tak mati kalau kena ketuk hari tu pun. PPIM menggesa pihak Immigration, Kementerian Pengajian Tinggi bertindak tegas ke atas kemasukan Awang Hitam yang telah menjadi masalah sosial di negara ini.